So, assalamualaikum guys, hari ni macam aku cakap, aku akan review sikit lah pasal aku punya table baru ni yang aku beli. Nah, tapi ni korang tengok lah dia aku rasa tak ketak. Dulu aku rasa tak, aku rasa dia masih sama kat paper dia. So, kita akan test paper ni, aku tengok aku akan review sedap ke tak. Kalau sedap jangan lupa beli. Beli promo nano stick. Murah saja, RM94 kau akan dapat satu stick ni. Lepas tu kau akan dapat dia punya flavor satu kotak. Kotak tu ada empat macam ni atas ni. Okay guys, macam ni. Ada empat. So, korang akan dapat empat macam ni untuk dia punya flavor. Kejap aku pasang aku punya. Okay, so dah pasang. Cuba perlu pasang je masuk atas dan pasang. So, aku akan rasa. Tak pastilah, dulu aku pernah beli tapi dah lama aku tak beli ni. So, mari kita rasa. Aku rasa kat setahun aku tak beli. Okay, aku tak beli flavor ni. Ni aku rasa. Ni aku tak. Okay, dia agak keras sikit sebab so, aku nak biasa lagi, so try sini. Serius tak? Dia rasa macam kau makan mangga betul lah. Dia macam ada air sikit lah, ada air sikit lah. Tu dia sedap tu flavor. So, mari kita tengok kalau flavor ni boleh sedap lah melawan aku punya grip tu. Sebenarnya grip tu sedap kalau kau awal ni rasa takut tak nak keras aku. Kalau kena mungkin akan masam sikit lah. Aku cuba bau tapi tak ada dia. Aku cuba sikit. So, itu dia. Kau akan rasa penuh sikit sebab kau kutuk biasa dia cengkel akan penuh-penuh sikit. Wah, lighting tak dia guys. Okay, lighting sini. Lighting sini cantik tu lighting. Agak berangin, susah aku nak buat. Aku dah buat oh sebab aku tak buat oh sebab dia agak berangin sikit sini. Walaupun rambut aku tak bergerak pun. So, dia akan pening sikit lah. So, kalau kau yang misal-misal duduk kuat, so kau akan hayal sikit. Jangan tu lah, jangan nanti hayal. So, korang boleh try flavor ni. Memang sedap gila flavor ni. Korang boleh follow punya star Nano Stick Malaysia. Dan dia akan beritahu branch yang terdekat lah untuk korang beli stick ni. Murah saja RM94. Dan memang flavor ni masih sedap. Kau kena try flavor yang biasa dulu. Kau try terus keras. Kau kena keras je tau. Kalau kau try biasa, dia akan dapat yang biasa lah. Kau keras yang biasa. Kalau kau ambil keras pun mungkin akan pening-pening sikit lah. So dia boleh lagi sedap lagi benda ni. Jangan risau dia selamat. Tapi untuk atas 18, budak-budak sekolah jangan berani nak try eh. Kalau ni kau try, aku bagi tomat kau kita. So dia punya memang sedap gila kau boleh try. For dia punya stick Malaysia dan dia ada ikutlah branch. Kalau korang kat Perak, follow dan stick untuk Perak punya. Dia akan tunjukkan branch-branch yang terdekat untuk korang. Korang boleh beli flavor ni. Satu kotak hanya RM40. Korang dapat 4 atas ni kategori dia. Dan korang boleh jadi kad lah. Aku malas keluarkan kad tu. Tapi kalau korang tengok kad tak apa. Kejap aku boleh tunjukkan kad tu. Kau tunggu sekejap. Okay. Ini kad dia. Kad dia. Aku pusing jap. So, kena guna muka sebab aku blok ni sebab tengah. Takkan sebab tengah. So, ni dia. Kan ni korang boleh dapat ada macam barulah kau boleh scan QR sini. Akan ada QR code dia. Korang boleh scan tu. Korang pergi dekat dia punya website. So, korang boleh tahu dia punya price tu dekat mana. So, korang boleh beli dan dia agak murah je. Tak ramai mana pun. So korang boleh beli dan memang sedap gila aku cakap, memang serius sedap. So jangan lupa follow dia punya website, follow juga aku punya Insta, aku pun aku punya Insta sekali. Okay aku nak
punya promo Instagram ZRZKRY_01. So korang boleh beli ini dengan harga RM40 saja, murah sangat. Dia dibandingkan dengan rokok. Kalau kau beli rokok, kau akan cepat habis. So, bila bila kau hidup kau rokok tu, kau pegang macam ni, kau akan isa. So dia akan cepat habis. Bila kau murah. So kalau ni korang boleh save sebab dia takkan makan apa, takkan makan waktu sangat lah. So dia ada ni, dia ada color sini. Jangan aku tunjuk Saya akan cari Tu contoh dia, macam aku punya merah tadi kan. Lepas tu punya bateri habis. Kalau dia warna biru, maknanya bateri dia atas 80. Kalau yang kuning, dia bateri antara 20 hingga 79. So ni dah, dan habis dah. Aku punya bateri, aku nak pergi balik, charge balik. So korang boleh charge ni tak lama pun, dalam masa setengah jam je korang boleh full. Maknanya tak sampai setengah jam pun, tapi aku rasa charge setengah jam supaya dia boleh full betul-betul, dan aku boleh isap dengan lama. So kau kena pandai lah jimat benda ni. Jangan isap hari-hari, nanti cepat habis. Kalau kau isap hari-hari, dia akan dalam 2-3 hari dia akan habis. Kalau recharge tau, kau tak recharge dalam 2-3 hari dia akan habis. Tapi kalau kau berjimat-jimat, dia akan dapat dalam mungkin dalam seminggu lebih baru dia boleh merah balik. So save lah bateri. Dia pun agak kecil, korang boleh masukkan dalam poket korang je. Senang kan? So jangan lupa beli ni, murah dan sedap sangat. Serius sedap. Ada banyak lagi flavor korang boleh beli. Okay, jangan lupa beli, dan korang boleh dapatkan dengan harga yang murah. Korang boleh beli dengan murah sangat-sangat harga dia. So kita jumpa dalam